Halo, apa kabar kalian yang ada di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya, di kelas pengolahan organisme pengganggu tanaman. Nah, kali ini ada wajah baru ya menghiasi dunia perkuliahan online. Nah, di sini saya akan menemani kalian selama 5 pertemuan ke depan, dan juga nanti ada asisten yang menemani kalian selama 5 pertemuan ke depan. Kita akan banyak belajar mengenai serangga yang ada di sekitar kita, kemudian mengenai tidak hanya hama ya sebenarnya, ada musuh alami, kemudian ada urban pest. Ya, nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit seiring dengan pertemuan kita nanti sampai di penghujung semester. Oke? Oke. Begitu, nama saya Ibu Lutfi Afifah. Kalau di Prodi Agribisnis ada Pak Lutfi, kalau di Agroteknologi itu ada Ibu Lutfi ya. Jadi jangan ketuker ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai Introduction of Pests. Kita belajar mengenai pendahuluan dari hama. Apa yang akan kita pelajari selama 5 pertemuan ke depan. Kemudian kita juga belajar mengenai History of Pesticide. Apa itu? Kita mempelajari bagaimana sih penggunaan pestisida sejarahnya gitu, dari masa lampau hingga sekarang. Apakah pestisida itu masih sering digunakan dan cenderung menjadi pengendali hama utama dan lain sebagainya. Dan akan mempelajari kelas kontrak. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk kali ini, apakah perkenalannya cukup nama saja atau tidak? Karena perkenalan tidak cukup ya hanya dengan itu, walaupun kita dalam kondisi tidak tatap muka secara langsung, tapi saya juga akan memperkenalkan diri saya sehingga kalian juga mengenal saya ya. Gitu. Nanti ketika di kampus nanti kita bisa bertegur sapa. Nah, ini saya adalah pengajar program studi agroteknologi di Unsika, di kampus kalian. Nah, itu kampus kalian. Sudah lama ya nggak ke kampus ya. Mungkin ada yang satu semester atau dua semester, bahkan tiga semester nggak ke kampus. Mungkin ada ya. Karena pandemi ini, jadi ya gimana lagi, kita hanya bisa belajar melalui media-media ya. Namun saya pikir apakah penggunaan dengan media itu bisa efektif atau tidak? Saya rasa juga bisa efektif ya, tergantung bagaimana cara kita mempergunakan media tersebut dan cara kita komunikasi dengan mahasiswa dan juga bagaimana komunikasi antara mahasiswa dengan dosennya, sehingga walaupun kita tidak tatap muka, kita bisa tetap terkoneksi gitu ya. Jadi kita bisa menciptakan mutual understanding antara mahasiswa dan antara dosennya. Menjadi dosen di Unsika itu sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 2015. Jadi baru sekitar baru berapa? 5 tahunan ya. Saya mengajar mungkin jalan 6 tahun. Masih lumayan baru ya saya bergabung di Unsika. Baru 5 tahun. Oke, kemudian saya tinggal di mana? Saya tinggal di Karawang dan saya juga sering di Bogor karena ada juga rumah di Bogor ya, tepatnya di Cibinong. Oke, jadi kapan-kapan kalau ada kesempatan, nah kita bisa berjumpa ya. Yang rumahnya Bogor, oke, bisa mampir ya. Oke, ini background pendidikan saya. Saya alumnus dari Institut Pertanian Bogor, IPB University, dan
Major saya adalah entomologi. Apa itu entomologi? Ada ya Bu ya, itu program studi entomologi ada gitu ya. Jadi kalau background dari pendidikan S1 saya adalah lebih ke proteksi tanaman. Jadi bagaimana sih kita memproteksi tanaman? Nah itu ya, istilahnya adalah dokter tanamannya. Nah, sedangkan saya adalah memproteksi tanaman dari hama, penyakit, ataupun dari gulma ya. Sedangkan untuk pendidikan magister itu lebih ke entomologi. Apa itu entomologi? Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Jadi yang saya pelajari selama saya pendidikan itu hanya serangga dan bagaimana cara pengendaliannya berdasar konsep-konsep yang lebih alami. Kemudian yang tentunya yang aman tidak hanya terhadap lingkungan tapi juga aman terhadap petani, aman terhadap tanah dan lain sebagainya, dan juga aman terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, itu yang saya pelajari ketika saya menempuh pendidikan magister. Jadi yang diuplek-uplek adalah serangga ya. Sehingga nanti kita nanti praktikumnya banyak praktikum mengenai serangga ya. Oke, kalau belalang ya. Nanti akan ada tugas untuk mengumpulkan belalang. Belalang itu ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, nanti kalian pasti kan nggak hanya di rumah aja ya, kan bosen ya di rumah aja. Silahkan pergi ke sekeliling kalian, kan ada serangga ya. Nah, itu bisa bisa apa namanya? Bisa dikoleksi. Nah, koleksi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk belajar, tidak masalah karena serangga itu banyak sekali ya. Mulai dari serangga yang ada di sekitar kalian seperti kecoa, itu serangga ya, nyamuk itu serangga juga, apa yang banyak di sekitar kalian nih, rayap dan sebagainya, ada banyak serangga yang ada di sekitar kita, ladybug atau nicoccinellidae. Selain belajar mengenai serangga itu sendiri, kita nanti juga akan sedikit belajar. Kenapa saya bilang sedikit? Karena sebenarnya kalau dijabarkan satu persatu itu bisa menjadi beberapa mata kuliah ya. Jadi untuk pengendalian itu rasanya tidak cukup hanya untuk 5 pertemuan, tapi setidaknya saya akan merangkum itu menjadi yang lebih singkat, padat, bermakna, dan kena ke kalian ya. Kita juga akan belajar mengenai IPM. IPM itu adalah Integrated Pest Management. Apa itu Integrated Pest Management? Integrated Pest Management adalah pengendalian hama terpadu. Jadi, ketika kita mengendalikan hama, kita harus berpatokan pada Integrated Pest Management atau pengendalian hama terpadu. Di mana pengendalian tersebut ada banyak komponen yang bisa kita lakukan ya. Jadi tidak hanya mengandalkan pengendalian secara sintetik, justru kita mempergunakan pengendalian-pengendalian seperti cultural practices ini ya, seperti pengendalian secara teknis, kultur teknis, teknik budidaya, di mana yang pasti untuk agar terhindar dari hama ataupun penyakit, sedini mungkin kita mempersiapkan bahwa misalnya benih yang kita pergunakan adalah benih sehat. Nah, kalau benihnya saja sudah sakit atau dari bijinya saja sudah terinfeksi, kan dia akan sangat rentan terserang hama atau penyakit lainnya. Kemudian bagaimana dari segi pengolahan tanahnya, apakah baik? Kemudian apakah bagaimana pemupukannya, apakah berimbang atau tidak? Tentunya kalau misalnya kekurangan itu akan tidak baik juga, sehingga ataupun kelebihan dari pupuk misalnya juga akan membuat vigor tanaman itu turun ya, sehingga dia akan mudah terserang oleh patogen atau terserang oleh hama seperti itu ya. Kemudian juga kita ada usaha preventifnya atau pencegahannya. Kemudian ada biological agent. Jadi salah satu pengendaliannya kita kedepankan, salah satunya adalah biological agent menggunakan agen biologis. Nah, apakah agen biologis itu hanya kita mengandalkan dari alam saja? Tentu tidak ya. Jadi ada pengendalian-pengendalian alami yang bisa kita upayakan sehingga
agen biologis yang ada di alam itu dapat bekerja dengan optimal ya. Bisa, salah satunya bisa kita perbanyak agen biologis tersebut di laboratorium dan kemudian kita lepas di lapangan. Kemudian ada juga agen-agen biologis seperti cendawan entomopatogen. Cendawan entomopatogen atau ada bakteri entomopatogen. Kemudian nematoda entomopatogen itu adalah sejenis ini ya. Istilahnya serangga itu bisa sakit seperti makhluk hidup lainnya. Dan sakitnya kena apa? Karena entomo ya. Patogen itu adalah penyebab penyakit, entomo itu adalah serangga. Jadi penyebab penyakit pada serangga. Salah satunya adalah cendawan atau fungi, entomopatogenic fungi. Fungi itu adalah cendawan. Cendawan itu apa? Cendawan itu sejenis jamur ya, fungi itu jamur. Namun berbeda dengan jamur pada umumnya yang biasa kalian lihat misalnya di pinggir jalan yang udah jadi crispy, itu jamur crispy, berbeda ya. Kalau yang namanya jamur itu tubuh buahnya besar. Nah, sedangkan kalau cendawan itu dia renik ya, jadi harus dilihat di bawah menggunakan mikroskop ya. Dan kemudian ada bakteri entomopatogen adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pada serangga. Nematoda entomopatogen, nematoda yang menyebabkan penyakit pada serangga. Nematoda itu sejenis cacing ya. Jadi dari sini saja nih kalau dibahas ini nggak akan habis-habisnya, bisa berapa dari mata kuliah tersendiri ya untuk mempelajari integrated pest management. Kemudian, nah ini research interest saya tentang entomopathogenic fungi salah satunya. Jadi yang saya bilang tadi ya, yang namanya serangga itu bisa sakit. Sakitnya karena apa? Bisa karena cendawan entomopathogen, bakteri entomopathogen, nematoda entomopathogen, dan virus entomopathogen. Ini contohnya, ini adalah hama. Ini hama ya, ini urat. Ini hama kepik yang dia bisa terinfeksi oleh cendawan seperti itu ya. Nah, itu. Dan apakah ini ada di alam? Tentunya ini sangat berlimpah di alam. Dan bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan agen biologis tersebut? Ya, kita perbanyak di di laboratorium atau kita perbanyak sendiri di petani. Apakah bisa? Tentu saja bisa ya. Ada banyak yang bisa kita upayakan ya. Salah satu upaya untuk memperbanyak cendawan entomopatogen tersebut adalah menggunakan media yang kaya akan pati seperti penggunaan jagung pakan, kemudian ada kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan itu juga kaya akan pati sehingga itu bisa menjadi media perbanyakan alternatif ya, karena sebenarnya dia media ya, dia akan tumbuh baik itu pada hama, namun kita rasanya tidak mungkin mau perbanyak dengan media hama ya, tentunya dengan media alternatif lain, itu salah satunya adalah dengan media kaya akan pati atau kaya akan starch ya. Nah, ini hobi saya itu saya suka memakai pakaian-pakaian tradisional etnik, pemakaian kain itu saya suka banget. Nah, kalau yang sebelah kanan itu adalah foto keluarga saya. Jadi ini ketutupan saya, nanti bisa lihat di PowerPoint kalian ya. Nah, itu kebetulan ini fotonya baru bertiga, sekarang saya sudah berempat karena sekitar 3 bulan lalu saya baru melahirkan baby saya. Jadi belum ada foto berempat, jadi saya lampirkan foto itu saja. Oke, sekilas itu adalah baru pendahuluan dan juga perkenalan siapa saya dan apa yang saya pelajari, research interest saya, background saya, dan lain sebagainya. Sehingga satu slide ini sudah bisa bisa menggambarkan ya siapa saya, dan semoga dengan seperti ini kalian bisa setidaknya mengenal ya siapa dosen kalian.
Oke, selanjutnya adalah rules bagaimana ketika mengikuti perkuliahan dengan saya. Jadi semoga nanti kalian juga nilainya bagus. Untuk perkuliahan dengan saya biasanya itu materinya itu semuanya saya siapkan dalam bahasa Inggris sehingga dan tentunya pasti ada penjelasan dari saya sehingga jangan khawatir ya. Karena sekarang bahasa itu bukan lagi kendala yang cukup berarti, bahkan itu challenge bagi kita ya. Jadi tidak masalah. Sejujurnya apa, are you excited to have semester online? Salah satu semester, dua semester, tiga semester. Kita udah berapa semester ya online? Jadi udah tiga semester gak sih? Sesuatu yang bosan gak sih? Kalau dibilang bosen ya, to be honest, I'm bored ya. Tapi apa yang bisa kita perbuat? Tidak banyak yang kita perbuat. Tidak banyak yang bisa kita perbuat yang menghadapi keadaan seperti ini ya. Jadi let's just do our best. Tidak hanya saya sebagai dosen akan memberikan yang terbaik yang sebisa mungkin yang saya berikan, tapi juga kalian dari sisi mahasiswa juga harus menyiasati bagaimana sih saya belajar yang efektif itu. Nah itu ya, silakan disiasati sendiri karena yang tentunya yang mengenal kalian, diri kalian itu kalian sendiri, bagaimana cara belajar, tipe belajar yang baik, bagaimana biar saya paham dan lain sebagainya. Oke, jadi silakan berdamai dengan diri kalian sendiri ya. Tidak perlu lagi ya malas nih online, malas nih ya, itu udah nggak ada lagi ya. Be kind to yourself. Jadi damai aja lah sama diri sendiri. Udahlah, ini kesempatan yang mungkin di tahun-tahun ke depan kita sudah mengakhiri ya pandemi ini mungkin ya. Jadi kita kembali seperti biasa dan itu menjadi kenangan bagi kita semua ya. Kemudian online classroom, kalau biasanya saya mix dengan pertemuan melalui Zoom atau Google Meet. Namun rasanya karena kita hanya 5 pertemuan untuk kelas agribisnis ini, jadi rasanya hanya akan di YouTube ya. Jadi be on time karena nanti juga akan ada apa namanya, akan ada e-presence dan mini quiz setelah perkuliahan selesai, dan itu selalu, dan saya selalu ada mini quiz. Jadi apakah kalian tuh paham gak sih dengan penjelasan yang dosen yang berikan, saya itu bisa menjadi feedback yang baik juga untuk kalian ya. Kemudian selalu selalu belajar ya. Jadi belajar itu tidak hanya menjelang ujian saja, namun setiap pertemuan kita belajar. Karena apa? Karena mata kuliah yang kita ambil banyak ya. Kemudian oke, dan enjoy learning ya. Jadi silahkan menikmati pembelajaran ini ya. Oke, seperti itu saja dari rules-nya dengan saya. Jadi class schedule and platform, 5 online meeting through Google Classroom and YouTube. Jadi 10 menit sebelum kelas setidaknya kalian sudah rapi di depan laptop atau di depan handphone, dengan tentunya kalian adab belajarnya dipakai ya. Jangan misalnya jangan sambil rebahan, kemudian jangan sambil glosoran, walaupun misalnya dengan YouTube, tapi posisikan diri kalian itu ya selayaknya belajar di kelas gitu ya. Jadi ada apa namanya, pasti sesuatu ada yang beda, dan jangan lupa mandi dulu ya. Oke, jadi siapkan apa, secari kertas untuk mencatat. Nah itu akan lebih bermakna ya. Jadi tidak hanya mendengarkan, pergunakan indera kalian itu sebanyak yang kalian bisa. Jadi mata digunakan untuk melihat, kemudian pendengaran dipergunakan baik-baik, kemudian panca indera yang lain,
digunakan ya, dioptimalkan, karena semakin banyak panca indera yang kita pergunakan, kita juga nulis, kita melihat, kita mendengarkan, itu akan semakin terekam gitu di otak. Kemudian ada online attendance, e-presence, jadi ada kehadiran, kemudian exam. Oke, ya ada mini quiz, yaitu ya setelah nanti akan ada, dan linknya saya cantumkan di YouTube komen ya, ada waktunya nanti silakan dilihat di Google Classroom. Jadi kalau untuk waktu perkuliahan menggunakan YouTube, it should be the same for all the class. Dan perkuliahan sesuai dengan kesepakatan ya, kesepakatan misalnya kesepakatan saya dengan PJ mata kuliah ya. Jadi untuk sementara ini ya, jadi tergantung kesempatan ya, tergantung kesepakatan antar. Kemudian, okay, jadi class assessment dengan saya itu kita kan ada dua pertemuan UAS dengan Pak Sugi dan ada 5 pertemuan dengan saya. Otomatis untuk penilaian UAS itu akan lebih banyak ke saya nanti proporsinya ya, sehingga silakan belajar lebih giat lagi. Kemudian ada take home assignment. Setiap perkuliahan selesai selalu ada take home assignment di akhir dari slide, di akhir dari di akhir dari slide ini ya, selalu ada take home assignment. Dan take home assignment itu biasanya deadline-nya hanya sekitar satu minggu. Dan ketika kita ada apa online meeting lagi dengan di YouTube, itu udah harus beres gitu ya. Kehadiran. Dan juga ada kelas praktikum dengan asisten ya. Silahkan nanti ke semua aspek ini dipenuhi semua ya, sehingga kalian nanti bisa lulus ya untuk mata kuliah ini. Kemudian ada student assignment. Jadi udah ya, practical class will be guided by assistants. Kemudian oh ya, dengan saya itu setiap pertemuan itu harus membuat resume. Resume atau mungkin ada pertanyaan dari saya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan sebagainya yang ada di akhir slide itu selalu ada, dan nanti di-upload di Google Classroom ya. Dan harus handwriting, jadi saya suka kalian menulis se-colorful mungkin, kemudian se-kreatif mungkin. Mau kalian bikin mind mapping, mau kalian tambahin ilustrasi dan lain sebagainya, silahkan ya, karena mata kuliah kita kali ini itu lebih banyak mengenai serangga, jadi dan juga hama urban ya, dan banyak gambar. Nanti untuk memudah mengingatnya silahkan bisa ditambahin ilustrasi gambar dan sebagainya, silahkan ya. Jadi semenarik mungkin, sepaham kalian ya. Jadi resume itu adalah fungsinya untuk membantu kalian nanti belajar ya. Jadi seperti itu untuk student assignment. Kemudian nah itu baru pendahuluan ya mengenai saya dan apa yang akan kelas kontrak ya. Dan sekarang kita akan belajar baru, kita akan kuliah nih sekarang. Jadi kita akan belajar mengenai pertama definition of pest and pesticide. Apa sih definisi dari hama dan juga pestisida itu? Bagaimana sih penggunaan pestisida di masa lampau dan kemudian masa sekarang? Dan kita akan membahas mengenai pesticide dependence. Kita membahas mengenai ketergantungan kita itu terhadap pestisida dan impact-nya terhadap lingkungan, terhadap apakah ada mekanisme resistensi terhadap hama dan sebagainya. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Sebelah kanan ini ada gambar. Gambar di sini ada gambar apa namanya? Ada gambar ulat dan di bawahnya ada putih-putih. Nah, ini apa? Jadi yang namanya hama itu ada musuh alami ya, ada biological control-nya. Yang putih-putih itu adalah musuh alaminya. Ini adalah sejenis
parasitoid. Jadi musuh alami itu ada yang apa, predator ya. Predator itu tentunya dia memangsa. Kemudian ada parasitoid. Parasitoid itu biasanya organisme yang hidup di dalam atau pada ya, di dalam atau pada apa namanya, pada serangga tersebut gitu ya. Jadi dia akan menginfeksi si hama tersebut ini. Kita akan mempelajarinya. Dan yang bawah itu ketutupan saya ya, nanti bisa dilihat ya di slide-nya, karena saya sudah cantumkan di Google Classroom. Nah, sekarang kita belajar nih, apa sih hama itu gitu ya? Hama itu adalah living organism. Jadi adalah organisme hidup yang tidak diinginkan dan kemudian menyebabkan kerusakan pada tanaman gitu ya. Dan apakah hama itu hanya serangga saja? Tentu tidak. Hama itu ada banyak ya. Ada hama pertanian, kemudian ada hama perkebunan, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau hama pertanian itu ada banyak serangga ya. Contohnya misalnya ada nih yang sebelah kanan ya. Ada namanya brown planthopper. Siapa brown planthopper? Brown planthopper ini adalah hama wereng ya. Wereng, spesiesnya adalah Nila parvata lugens. Yang mana hamanya ini nih ya, dia ada keturunan yang bersayap seperti ini dan ada keturunan yang tidak bersayap. Dan dia banyaknya habitatnya di pangkal batang tanaman padi, dan dia jumlahnya sangat banyak sekali dan dia hidup berkoloni. Jadi tidak ditemukan satu-satu ya. Namun ketika kita menemukan itu sekaligus banyak. Kenapa sekaligus banyak? Dia hidup dalam berkoloni dan siklus hidupnya itu cepat ya. Kira-kira mungkin sekitar 15-30 hari itu sudah menjadi dewasa. Dan siap untuk kawin lagi dan memproduksi anakan lagi yang lebih banyak lagi. Seperti itu ya. Nah itu contoh hama pertanian. Kemudian selain itu juga ada hama hama perkebunan ya, misalnya ada pig, ada babi ya. Ini bukan babi ngepet ya. Babi biasa, babi hutan. Nah, itu juga menjadi hama ya, terutama hama perkebunan. Kemudian juga ada di hama pertanian itu juga ada rodentia. Ada tikus yang menjadi hama pada tanaman padi. Dan untuk yang akan kita pelajari itu akan lebih banyak ke hama ini ya, insek serangga, dan juga nanti ada hama tikus ya yang kita akan pelajari dan bagaimana kita mengendalikannya. Oke, kemudian sekarang itu tadi sekilas apa itu hama. Dan kemudian kita belajar mengenai apa itu pestisida. Jadi pestisida itu apa? Pestisida itu adalah substansi atau campuran yang fungsinya adalah preventing. Fungsinya adalah kita mencegah, kemudian destroying. Destroying itu memusnahkan. Repelling itu adalah menolak atau mitigating any pest, atau dia memindahkan hama. Jadi substansi senyawa yang biasanya kimiawi atau sintetik, yang dia fungsinya itu ya, fungsinya untuk mencegah, memusnahkan, repelling, menolak, dan juga bisa memindahkan. Dan ada banyak ribuan, bahkan ribuan pestisida yang ada di pasaran seperti itu ya. Dan untuk merek dagangnya itu sangat banyak sekali. Dan apakah pestisida itu hanya ada yang sintetik saja? Tentu tidak. Ada yang namanya biological pesticide atau natural pesticide, jadi yang lebih alami ya. Nah, itu
Bahan dasarnya apa? Kalau yang tadi adalah chemical pesticide, itu senyawa pestisida kimiawi. Sedangkan yang itu untuk biological pesticide itu salah satunya itu di ini ya, dari natural resources ya, jadi bahan-bahan alam seperti piretrum. Piretrum itu adalah jadi bahan tanaman. Jadi seperti pestisida botania atau pestisida nabati. Jadi pestisida yang bahannya adalah plant extract. Bahannya adalah ekstrak tanaman. Karena apa? Karena ada beberapa tanaman tertentu yang dia itu dia fungsinya itu bisa destroying atau bahkan menolak adanya, ya. Ada banyak tanaman-tanaman di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama, ya. Misalnya ada tanaman pepaya, kemudian bahkan cabai, bawang putih, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita pergunakan. Tentunya, apakah itu efektif dilakukan dalam skala besar? Ya, belum tentu juga, ya. Jadi, yang namanya pengendalian itu harus harus kita pikirkan, ya, pengendalian apa yang rasanya nanti efektif dan efisien kita lakukan. Jangan sampai pengendalian yang kita lakukan itu kemudian menjadi over budget, ya. Misalnya, kita mengendalikan hama dengan bawang putih, ya. Apakah aman terhadap lingkungan? Aman, tapi apakah aman terhadap kantong? Tentu tidak, ya. Jadi, bisa kita pilih, ya. Jadi, pengendalian itu bisa kita rancang, ya. Yang pasti yang namanya pengendalian itu harus apa namanya, berpegangan pada integrated pest management tadi atau pengendalian hama terpadu. Seperti itu, ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian types of pesticide. Tipe dari pestisida ini ada banyak, ya. Ada yang namanya insecticide. Ya, dia berarti dia dia membunuh serangga. Kemudian ada fungicide. Fungicide itu membunuh fungi atau dia membunuh cendawan, ya. Itu fungicide. Kemudian herbicide. Herbicide itu adalah kill weeds, yaitu dia membunuh gulma, ya. Apa itu gulma? Gulma itu adalah tanaman, ya. Tanaman yang pengganggu yang ada di sekitar kita, ya. Rumput-rumputan misalnya seperti itu, ya. Itu adalah termasuk gulma, ya. Jadi gulma itu adalah tanaman yang tidak diinginkan yang ada di pertanaman, ya. Karena ini menjadi salah satu menjadi momok juga, ya, dalam pertanian kita, ya. Jadi tanaman utama kita, misalnya tanaman padi, itu bisa berkompetisi dengan yang namanya weeds itu tadi, dengan adanya gulma, ya. Kalian sudah belajar gulma, ya, dengan Pak Sugi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian rodenticide itu adalah membunuh roden, membunuh membunuh tikus, ya, mice or rats, jadi pengerat, ya. Kemudian bactericide itu membunuh bakteri. Jadi beda-beda, ya. Jadi secara umum, generally itu disebut sebagai pesticide, namun ada pembagian-pembagian tertentu. Nematicide itu membunuh nematoda, ya. Nah, sekarang untuk virus, Bu, apakah ada virusside? Itu tidak ada yang namanya virusside, ya. Tidak ada, ya. Di virus itu yang kita kendalikan adalah pembawanya. Setiap virus yang menyerang pada tanaman itu ada pembawanya, ada vektornya. Nah, vektornya ini yang akan kita kendalikan, ya. Jadi pembawanya ini yang akan kita kendalikan, dan biasanya pembawanya ini adalah serangga, ya. Jadi ya, bagaimana virus tanaman bagaimana tanaman itu nanti jika terserang oleh virus, gitu, apa yang harus kita lakukan, ya? Kita harus mengendalikan perantara atau inangnya, ya, yang biasanya adalah serangga. Sehingga tidak ada di dunia ini yang namanya virusnya, tidak ada, ya. Yang ada hanya insektisida, insektisida, fungisida, herbisida, rodenticide, rodenticida, bakterisida, dan yang terakhir adalah nematisida. Dan ini adalah gambaran petani kita itu sangat dependent sekali, ya, sangat tergantung sekali atas
apa namanya, adanya pestisida ini gitu ya. Jadi nah, nanti kita akan belajar efeknya. Kemudian pestisida di pertanian itu apakah menggunakan babi-babi ini? Tentu tidak. Yang namanya pestisida itu digunakan itu sudah beribu-ribu tahun, juta tahun, bukan lamanya ya, kita flashback ke 4.500 tahun yang lalu ya. Kayak yang pestisida pertama yang digunakan itu inorganik ya, 4.500 tahun yang lalu itu, dan masih digunakan sampai sekarang. Itu yang berbahan sulfur itu masih digunakan sekarang. Kemudian juga pernah digunakan sodium chloride untuk weed killer, untuk membunuh gulma, namun okay, dan masih bisa digunakan ya. Kemudian 600 tahun yang lalu itu menggunakan merkuri, arsenik dan lain sebagainya ya. Kemudian 200 tahun yang lalu menggunakan arsenat, kuperlit, kalsium, magnesium dan sebagainya. Jadi ada perbedaan tren penggunaan bahan aktif dari pestisida, tentunya semakin berkembang ya. Dan apakah pestisida yang kita gunakan pada masa lampau itu masih digunakan sampai sekarang? Belum tentu. Karena apa? Karena ada yang beberapa bahan aktif itu yang di ban, yang dilarang oleh pemerintah ya. Bahkan dilarang di seluruh dunia ini, dilarang karena efeknya yang tidak baik bagi lingkungan dan juga bagi manusia dan lain sebagainya. Ini zaman dulu itu ini seperti ini ya. Ini penggunaan pestisida, ini ada orang lagi nyemprot. Betul nggak kira-kira aplikasi seperti ini? Rasanya salah ya. Karena apa? Karena dia melawan arah angin ya. Sehingga apa? Ketika dia nyemprot, oke sih tanamannya kena sih. Tapi petaninya juga kena gitu. Jadi petaninya juga terdampak ya, terekspos oleh yang namanya pestisida sintetik tadi. Sehingga tidak baik ya. Ini juga mereka juga menggunakan kuda untuk aplikasi pestisida seperti yang terlihat di gambar ya. Oh, sekarang tidak ada ya. Dan nah seperti yang saya bilang tadi, apakah pestisida itu hanya menggunakan sintetik saja atau tidak? Ada biological pesticide. Ada pestisida yang berbasis biologi. Salah satunya ya adalah berbahan dasar dari plant extract. Berbahan dasar dari ekstrak tanaman seperti piretrum. Kemudian penggunaan neem. Neem itu adalah mimba ya, mimba. Kemudian ada rotenon, kemudian ada nikotin, kemudian ada citronella dan lain sebagainya. Dan kebanyakan itu masih digunakan sampai sekarang. Mengapa digunakan sampai sekarang? Itu relatif lebih aman ya digunakan. Kemudian apakah juga sintetik saja yang berbahan dasarnya? Tentu tidak ya. Ternyata ada petroleum product ya. Seperti penggunaan sabun dan oil ya. Ada organic oil atau bahkan sabun yang bisa digunakan untuk pengendalian hama ya. Dan tentunya sebagai contoh untuk penggunaan sabun itu untuk hama-hama seperti kutu-kutuan ya, yang ada misalnya di pekarangan kita ada kutu daun, kemudian ada kutu putih dan sebagainya, itu bisa kita kendalikan dengan sabun. Karena apa? Si hama kutu-kutuan tersebut, misalnya kutu daun, apidide, kemudian pseudokokside, kutu putih, itu mempunyai lapisan lilin. Di mana lapisan lilin tersebut, lapisan lilin itu di tubuhnya ya. Di mana lapisan lilin tersebut itu akan nurun dengan adanya sabun ya. Namun apakah ini aman jika digunakan atau efisien digunakan untuk pengendalian skala besar? Rasanya juga tentu tidak ya, nanti akan mencemari lingkungan dan sebagainya. Sehingga harus kita pikirkan ya, pengendalian apa sih yang cocok untuk lahan kita. Karena gini ya,
Belum tentu pengendalian di daerah A itu bisa berhasil jika kita menerapkan sesuatu yang sama dengan misalnya di daerah A dan B. Belum tentu yang di A berhasil, pengendalian di B berhasil karena menggunakan sesuatu yang sama, belum tentu. Karena apa? Karena kondisi lingkungannya berbeda ya. Jadi ya harus menyesuaikan ya. Kemudian penggunaan kerosin dan ada penggunaan gas ya, seperti cyanide dan methyl bromide dan sebagainya. Dan ada yang tidak digunakan lagi ya, seperti cyanide. Kemudian methyl bromide rasanya masih digunakan sampai sekarang ya. Selain itu fosfin juga masih digunakan sampai sekarang. Nah, kita akan flying back to 1939. Ada yang namanya DDT. Apa itu DDT? DDT itu adalah pestisida sintetik di chlorovinyl trikloroetana. Dan dia waktu itu digunakan secara besar-besaran untuk mengendalikan penyakit malaria dan juga ada yellow fever, kemudian ada mosquito ketika World War II ya. Jadi penggunaannya sangat banyak sekali dan sangat tergantung DDT-nya, tidak hanya untuk hama-hama atau tidak hanya untuk nyamuk dan sebagainya, tapi juga setiap aspek dari kehidupan manusia di masa lampau itu sangat tergantung sekali dengan yang namanya DDT, sehingga adanya ketergantungan dependence of DDT ini kemudian menyebabkan keseimbangan ekosistem itu kacau balau dan kemudian mati ya. Nanti akan ada video yang bisa dilihat ya, bagaimana sintetik pesticide itu jika penggunaannya itu luas sekali atau penggunaan itu secara besar-besaran sehingga ada unexpected things begin to happen. Ada kejadian-kejadian yang tidak terduga kemudian akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Adanya resistensi hama, adanya kekebalan hama terhadap pestisida itu sehingga dosis setinggi apapun kita mengendalikan dengan pestisida itu tidak akan mempan. Karena apa? Karena sudah resisten sehingga we need more and more pesticide to kill the pest. Jadi itu ya untuk salah satu efek dari penggunaan pesticide yang berlebihan tanpa memperdulikan segalanya. Jadi itu ya. Dan waktu itu ya ada sejarahnya juga penggunaan DDT ini. DDT ini sampai populasi burung itu sangat cepat turun sekali ya. Dan kala itu penggunaan DDT itu pada masa lampau itu kan sangat banyak sekali ya, dan suatu ketika sampai beratus ratus tahun lamanya, dan suatu ketika pada musim semi itu biasanya banyak burung berkicau, kemudian suasananya enaknya banyak burung, ada bunga-bunga bermekaran dan sebagainya. Tapi kala itu sepi sekali, sunyi sekali, bahkan burung tidak ada yang berkicau satupun. Burung pun pada mati gitu karena ada aplikasi dari DDT ini. Bahkan ada blood sample, ada sampel darah dari orang Eskimo itu juga menunjukkan adanya kontaminasi dari DDT ya, DDT contamination. Jadi ada banyak resiko ya terhadap penggunaan. Oke, lanjut ya. Ini adalah ada apa namanya? Ada video yang bisa saya putar penggunaan pestisida di masa lampau sepertinya ya. Nanti pesticides weren't always thought to be harmful. To the contrary. Jadi Time Magazine carried an advertisement. Ini ada Time Magazine di majalah Time waktu itu bilang DDT itu is good for me. DDT itu bagus untuk kita, untuk apa? Meningkatkan produktivitas pertanian gitu ya. Waktu itu gitu ya. Dan
penggunaan pestisida itu sangat besar-besaran sekali, bahkan digempur dari udara, dari danau ini untuk pengendalian nyamuk ya. Jadi banyak sekali ya yang dipergunakan ya. Bahkan saintis-saintis itu banyak yang mendukung kala itu ya untuk penggunaan pestisida sintetik. Bayangkan ya, ini video mungkin semenjak sudah lama sekali ini video ya. Namun sudah bisa terin dengan baik ya. Nah, ini ada lalat, ini alat mulut lalat. Nah, ini dia menghisap dari DDT ini, dan kemudian dia tidak lama kemudian dia akan mati. Seperti itu ya. Ini bayangkan nih, video ini sudah dibuat semenjak mungkin ya, saya tidak tahu persisnya tahun berapa. Cuma amazing aja ya. Sudah ada video kala itu dan baik gitu ya kualitasnya ya. Jadi saya sangat senang sekali menemukan menemukan video ini. Jadi ini ya, jadi penggunaan pestisida di awal-awal ya. Nanti kalian lihat ulang ya nanti ya. Saya cantumkan linknya, silakan dilihat. Ini akan saya skip dahulu. Jadi semua aspek itu pakai DDT ya. Bahkan di rumah disemprot, tidak boleh ada sedikit pun serangga kayaknya tuh ya. Semuanya disemprot sampai mati. Seperti itu. Kemudian bahkan di karpet, pokoknya semua aspek dari kehidupan ya, tidak hanya mengendalikan nyamuk tapi juga mengendalikan hama-hama di rumah, indoor ataupun outdoor ya, tidak peduli mereka. Bahkan digunakan untuk memerangi polio, penyakit polio kala itu ya. Itu penyemprotannya udah ada orang juga libas saja ya. Seperti itu penggunaannya. Ini bahkan ada anak-anak main juga. Masalah semprot DDT semua. Aduh, semprot. Gak ada apa-apa tapi semprot aja ya. Sorry. Nah ini juga ya. Ini sudah ada video ini dari kapan tahu ya. Ini sekali ini dikumpul dari darat, laut, udara, habislah pokoknya pakai DDT ini. Aduh, salah. Dan sampai sini tadi ya. Jadi untuk memerangi penyakit polio juga untuk anak. Saya mau cepetin cuma repot ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu penggunaan pestisida DDT ini untuk mengendalikan penyakit polio. Jadi bisa dilihat ya di sini, di dalam video tersebut nih, ada kendala saya putar, jadi nanti kalian harus melihat sendiri. Linknya akan saya berikan. Nah, ini ya, mereka disemprot tapi waktu makan tapi santai-santai aja ya. Dan sampai suatu ketika ada researcher, namanya adalah, dia ada peneliti namanya Rahel Carson. Dia melihat ada sesuatu yang aneh seperti itu ya, dan kemudian dia mengeluarkan buku yang namanya ini adalah Silent Spring, dan dia di situ banyak bercerita mengenai bagaimana sih penggunaan DDT itu dan impact-nya terhadap, tidak hanya terhadap lingkungan, terhadap keseimbangan ekosistem, kemudian kesehatan manusia, kesulitan untuk terdegradasi di alam dan lain sebagainya. Jadi yang memprakar saya adalah Rahel Carson dengan bukunya, yaitu adalah Silent Spring. Nanti dilihat lagi ya videonya ya, karena ini saya putar namun sedikit. Silakan untuk lengkapnya bisa lihat di link nanti ya.
karena videonya sangat menarik sekali ya, kita belajar sejarah tentang penggunaan pestisida. Oke. Kemudian ini adalah pesticide nomenklatur. Jadi kalau kita kita mengenal mengenai sejarahnya, sekarang kita mengenal mengenai pestisidanya, ya. Pestisida itu biasanya kan ada banyak yang kalian ini ya, yang kalian tahu ya. Jadi pesticide, ada pesticide nomenklatur. Di situ dalam suatu pestisida itu pasti ada labelnya. Dan labelnya ini biasanya dia ada setidaknya ada keempat komponen ini ya, ada bahan aktifnya atau active ingredient-nya. Jadi ada banyak pestisida di yang beredar di pasaran. Namun berbagai merek pestisida itu bisa saja bahan aktifnya adalah sama. Oleh karena itu belum tentu juga ketika petani itu mencampurkan pestisida satu dengan pestisida yang lain itu belum tentu kompatibel. Mungkin bahan aktifnya sama, untuk apa gitu ya. Jadi seperti itu juga akan lead untuk akan meningkatkan dari resiko dari pesticide resistant atau resistensi pestisida. Kemudian juga ada nama dagang ya, nama dagang. Jadi nama dagang itu biasanya nama komersialnya, ada common name, ada nama umumnya. Biasanya itu nama kimiawinya ya. Dan nama umum dan ada nama kimiawinya berdasarkan UPEC. Jadi harus betul-betul itu ya diperhatikan, dan di situ juga ada petunjuk penggunaan dosisnya, konsentrasinya, dan kemudian pesticide safety-nya. Jadi harus menggunakan apa, bagaimana ketika kita mencampurkan, bagaimana, apakah ini boleh di ada warning-nya atau tidak, ada toksisitasnya, ada kalau moderate atau bagaimana dan sebagainya, itu semuanya ada di label pestisida ya. Jadi tidak sembarangan ya. Seperti ini adalah salah satu label dari pestisida ya. Jadi ini adalah trade name-nya, ada nama dagangnya. Nama dagang itu nama yang beredar di pasaran ya. Nama komersialnya. Dan ini adalah common name yang dia itu adalah berisi active ingredient-nya. Berisi bahan aktifnya itu adalah glifosat seperti ini, dan ada chemical name fosfonolmethylglycine ini ya. Ini salah satu dari Roundup ya, salah satu trade name, salah satu merek dagang ya. Jadi salah satu label pestisida ya seperti ini. Jadi itu ya. Dan ini pesticide safety-nya seperti ini. Kita avoid contact of herbicide with foliage, green stems, exposed non-woody roots dan sebagainya. Jadi ini ada apa namanya caution-nya, ada apa namanya suggestion dan sebagainya. Yang pasti itu harus dibaca labelnya baik-baik ya. Kenapa? Karena di situ mengandung petunjuk-petunjuk apa yang harus kita siapkan ya. Oke, kemudian nah kita berbicara mengenai pesticide dependence atau ketergantungan terhadap pestisida, yang tadi adalah efeknya adalah pest resistance. Apa itu pest resistance? Pest resistance itu adalah resistensi pestisida di mana ada penurunan kerentanan populasi hama terhadap pestisida yang tadinya efektif untuk mengendalikan hama, kemudian dengan dosis konsentrasi yang berlebihan, kemudian lama kelamaan itu tidak menjadi efektif untuk mengendalikan hama. Seperti ini ya, yang ada di diagram itu yang merah, yang red ini ya, yaitu insect with high resistance of pesticida. Ini adalah yang merah, ini adalah hama yang dia itu kebal, hama yang resisten. Sedangkan putih itu adalah keturunan yang dia itu lebih sensitif, di mana dia lebih mudah untuk mati.
Jadi ketika aplikasi pesti sebelum aplikasi pestisida before ya, before pesticide application ini seperti ini. Jadi banyak yang tidak resisten daripada yang resisten. Ketika ada penyemprotan tentunya yang tidak resisten ini akan cepat mati sehingga menyisakan yang resisten saja, yang merah saja. Apa yang akan terjadi kepada generasi selanjutnya itu kalau kalau yang tadi adalah generasi pertama. Yang terjadi generasi selanjutnya adalah yang merah tadi, yang generasi yang resisten ini kemudian dia berkembang biak menjadi lebih banyak lagi. Sehingga keturunan resisten itu jauh lebih banyak daripada keturunan yang tidak resisten. Nah, seperti itulah mekanisme dari resistensi pestisida ya. Jadi tentunya kita harus memperhatikan dosis aplikasi dan sebagainya ya, sehingga meminimalkan resiko dari pestisida resistensi. Dan sekarang apakah apakah hama itu banyak resisten? Tentu saja banyak sekali ya. Seperti contohnya adalah wereng. Wereng itu banyak juga yang resisten. Kemudian ada bioakumulasi. Bioakumulasi itu adalah ketika senyawa kimia itu terakumulasi pada lemak, jaringan lemak, itu namanya bioakumulasi. Sedangkan biomagnification itu adalah ketika, tolong dibedakan antara bioakumulasi itu akumulasi lemak, diakumulasi lemak, ketika pestisida sintetik itu terakumulasi di lemak hewan. Sedangkan biomagnification ini lebih kepada ketika organisme itu terada akumulasi residu pada tingkat yang lebih tinggi ya daripada yang mereka konsumsi. Untuk lebih mudahnya kita lihat ya, ini adalah mekanisme bioaccumulation dan biomagnification, di mana bioakumulasi tadi pestisida terakumulasi pada lemak, jaringan lemak hewan, sedangkan biomagnification adalah seperti ini misalnya ya. Jadi ada pestisida sintetik itu mencemari air sekitar 0,00 sekian part per million ppm ya. Kemudian fitoplankton ya, fitoplankton itu tingkat profit di atasnya itu meningkat ya. Konsentrasinya meningkat itu sampai 0,04. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton ya. Kemudian ini meningkat lagi, zooplankton dimakan oleh ikan yang lebih kecil itu meningkat lagi. Kemudian yang ikan itu nanti mungkin dimakan oleh kita, sehingga kita juga akan terakumulasi oleh pestisida sintetik, di mana di sini adalah contohnya adalah DDT ya. Jadi small fish dimakan oleh yang bigger fish, misalnya ikan yang lebih besar, atau dimakan oleh burung dan sebagainya. Sehingga dari tingkat trofik paling bawah sampai tingkat trofik paling atas itu ada peningkatan akumulasi pestisida di dalam organisme hidup, termasuk nanti manusia. Ketika kita memakan ikan yang terkontaminasi pestisida sintetik, itu ada akumulasi di dalam tubuhnya ya, tubuh kita nantinya seperti itu. Dan kita sekarang kita mempunyai biological pestisida tadi, tidak semuanya sintetik. Contohnya adalah plant extract, sudah saya jelaskan. Contohnya adalah tanaman pepaya, bimbal, sirsak, serikaya, tembakau, bawang putih. Azadirachta ta indica ini adalah tanaman bimbal seperti ini ya, sudah saya jelaskan. Dan kemudian ada bakteria, the next generation insecticide, ada bakteria entomopatogen, cendawan entomopatogen, virus entomopatogen, sudah saya jelaskan juga tadi ya. Jadi ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa terlepas dari pestisida sintetik. Nah ini ya, ini adalah entomopatogen fungi, ini adalah sudah saya jelaskan tadi ya, dan ini adalah serangga yang menggantung ya kepalanya di bawah. Ini ciri terinfeksi oleh virus entomopatogen. Ini ada nematoda entomopatogen. Jadi di dalam serangga tersebut ada banyak cacingnya, yaitu sebagai pengendali biologis juga. Kemudian ada salah satunya adalah mekanisme GMO, ini salah satu pengendalian juga ya sebenarnya ya, genetic modified organism. Jadi di mana jagung ini disisipi gen tertentu, biasanya adalah gen dari bakteri, ini adalah Bacillus thuringiensis, sehingga dia akan tahan atau kebal terhadap hama. Ini ada hama dia tidak mau makan tanaman jagung karena tanaman jagungnya sudah kebal terhadap hama tersebut. Jadi ada banyak yang bisa kita lakukan ya. Sehingga ini put it all together. Jadi ada banyak sekali bahan sintetik yang ada di lapangan dan mungkin di dunia ini, di harus pintar-pintar kita ya untuk
memilah mana yang baik atau tidak. Dan untuk kita, hama itu kan ada banyak ya, ada gulma dan ada sebenarnya pest itu ada gulma, kemudian ada penyakit. Kemudian kalau kita dengan saya itu belajar lebih kepada invertebrata dan vertebrata. Invertebratanya adalah serangga, dan vertebrata kita akan belajar seperti tikus nanti ya. Kita akan banyak belajar mengenai tikus. Itu akan sangat menarik. Dan yang pasti identifikasi hama itu adalah sangat penting sekali kita lakukan. Kenapa? Bagaimana kita mau mengendalikan hama kalau kita tidak tahu apa yang akan kita kendalikan? Jadi kita harus mengenali dulu sebelum kita jauh memikirkan mengenai pengendalian. Kita harus mengenali dulu siapa yang akan kita kendalikan, fase hidupnya bagaimana, inangnya apa, kesukaan makannya apa, dia tinggal di mana, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengetahui ya, mulai dari struktur cara makan dia, alat mulut dia, sehingga kita nanti bisa memikirkan bagaimana pengendalian yang tepat untuk mengendalikan hama kita. Dan tentunya kita perlu ya, ada books atau ada buku identifikasi dan lain sebagainya, field guides, ada buku lapang, website dan lain sebagainya, dan bahkan banyak aplikasi sekarang yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengidentifikasi hama kita secara tepat di lapangan dan kita memberikan. Seperti itu ya kuliah untuk kita hari ini. Jangan lupa ada take home assignment, ada resume handwriting ya, resume dari kuliah silakan dibuat sebaik mungkin. Kemudian resume dari video juga, the link available in Google Classroom. Semuanya sudah saya cantumkan ya. Dan setelah ini silakan mempersiapkan untuk e-presence dan mini quiz. Setelah e-presence dan mini quiz, dan kemudian kalian harus menuliskan mini review dan ada feedback terhadap kuliah pertama kita kali ini. Saya ingin tahu dari kalian feedbacknya bagaimana, nanti akan ada di YouTube komen ya. Jadi jangan lupa yang pertama adalah ada e-presence dan mini quiz. Setelah ini, setelah mengerjakan e-presence dan mini quiz, kalian harus menuliskan mini review. Oke? Jangan lupa kerjakan take home assignment dan dikumpulkan satu minggu setelah perkuliahan sekarang. Nanti akan saya buatkan di Google Classroom ya. Oke, begitu untuk kuliah hari ini, pendahuluan singkat bagaimana? Singkat tapi 1 jam. Semoga dengan penjelasan saya ini bisa membuka wawasan kalian ya mengenai pestisida, hama, dan penggunaannya. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dari saya. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga sehat selalu ya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.